Kalau dengar sebuah gadget dengan harga mahal tuh, kita biasanya refleks suka nyinyir, Sob. Ngapain sih beli mahal-mahal kalau kita bisa dapat produk yang sejenis dengan harga yang jauh lebih murah? Nah, masalahnya nggak semua orang percaya sama pepatah ada harga ada rupa. Karena para kaum kere pasti punya berbagai macam alasan untuk mematahkan pepatah tersebut. Termasuk soal Bluetooth speaker. Apa iya sih Bluetooth speaker yang harganya jutaan punya kualitas yang nggak lebih baik dari yang harganya ratusan ribu? Ini dia, Sob, JBL Flip 4. Nama JBL memang gak asing lagi di dunia peraudioan, bisa dibilang pemain lama malah. Dalam paket penjualan kita akan mendapatkan speakernya, kabel charging micro USB, dan kertas-kertas manual. Saya gak nemuin adanya kabel AUX di sini. Kok aneh ya? Speaker Bluetooth mahal gak ngasih kabel AUX, pelit amat ya? Saat dipegang, memang build quality-nya sangat berbeda dengan speaker-speaker yang murah. Speaker ini kerasa solid banget, Sob. Ukurannya gak terlalu kecil, tapi juga gak terlalu besar. Material speaker ini kerasa premium banget. Perpaduan antara metal, plastik, dan rubber. Desainnya tombol dominan dengan grill speaker. Terdapat total 6 tombol. Tombol power, tombol JBL connect, tombol bluetooth connect, tombol telepon, dan 2 buah tombol volume. Speaker ini juga punya strap lucu yang bisa bikin speaker ini digantung. Ya, walaupun digantung tanpa kepastian itu nggak enak rasanya. Atit! Alasan kenapa ada tombol telepon karena speaker ini built-in microphone, Sob. Jadi bisa dipakai buat nelpon. Selain buat nelpon, mikrofon di sini juga terintegrasi dengan voice assistant yang memungkinkan kita bisa terhubung langsung dengan asisten digital seperti Siri atau Google Assistant. Bagian ini sebenarnya bisa dibuka. Di dalamnya kita akan menemukan jack audio 3.5mm dan port micro USB untuk charging. Desain seperti ini sengaja dibuat untuk menghindari dua lubang ini terkena air. Karena secara spesifikasi, speaker ini sudah bersertifikasi IPX7 yang artinya tahan dicelup ke dalam air kedalaman 1 meter selama maksimal 30 menit. Tapi saya nggak akan nyoba buat celupin ke air ya, masih rada nggak tega aja gitu. Bukan apa-apa, cuma takut speakernya masuk angin. Masih agak bingung sih sama fitur ini. Emang ada ya yang nyetel musik di dalam air? Atau dipakai buat ngobrol sama Putri Duyung? Menurut kalian ini gimmick atau bukan? Coba tulis di kolom komentar, Sob. Speaker ini punya setup 2 buah tweeter dan 2 buah bass yang bisa menghasilkan suara stereo. Selain itu, speaker ini punya fitur wireless Bluetooth streaming yang memungkinkan kita terhubung dengan lebih dari satu perangkat. Ada juga fitur JBL Connect Plus yang memungkinkan satu perangkat terhubung lebih dari satu speaker. Nah, setelah bahas soal fitur-fitur utamanya, sekarang kita lanjut ke sound quality alias kualitas suara. Wajar dong ya kalau saya berharap lebih dari sebuah Bluetooth speaker mahal, karena selama ini di kuping saya kualitas portable Bluetooth speaker itu ya gitu-gitu aja, isinya bass doang. Asal jedak-jeduk aja udah bahagia, Sob. Sebenarnya juga nggak terlalu berbeda sama speaker ini. Kualitas suara yang keluar dari speaker ini memang punya kualitas di atas rata-rata dari speaker-speaker yang lebih murah. Jedak-jeduknya kerasa banget, Sob. Saking nonjoknya, kalau speaker ini ditempelin di muka, bisa memar-memar kali ini pipi kayak habis digebukin warga gara-gara nyolong sandal jepit swallow di masjid pas Jumatan. Walau kuantitas bassnya memang dominan, tapi bagian mid dan high-nya masih sedikit terasa, Sob. Saat dicoba dengar lagu dengan genre yang dominan di vokal atau treble, masih kerasa enak. Power di speaker ini memang kerasa gede banget. Saking besarnya, buat gantian toa di masjid mungkin bisa kali. Jadi kesimpulannya, Bluetooth speaker yang gak murah ini memang cocok buat dibawa-bawa bepergian seperti traveling, naik gunung, dan lain-lain. Desainnya yang keren plus warnanya yang mentereng juga bikin kita makin pede buat dipamerin sama calon mertua. Apalagi kalau mertuanya suka lagu-lagu dangdut. Beuh, cocok dah. Dijamin SIM atau surat izin meminang langsung keluar, Sob. Dengan bandrol harga yang memang gak murah,
Ekspektasi saya sudah cukup terpenuhi dari speaker ini, artinya saya cukup merasa puas. Jadi buat kalian yang punya budget yang lumayan banyak untuk membeli portable wireless speaker, saya sangat merekomendasikan speaker ini. Segitu aja impresi saya sama JBL Flip 4 ini. Klik tombol like jika kalian suka dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios. Keep it low, take it easy, take it slow.